Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara top up Shopify melalui ATM BRI ya sob. Oke, jadi bagi kalian yang punya ATM BRI, silakan dicoba cara ini ya. Oke, tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, kemudian like video ini jika kalian suka ya. Jangan lupa juga komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau bisa juga DM sosmed saya ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya sob ya. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, jadi pertama-tama silakan kalian buka aplikasi Shopee ya. Kalian buka aplikasi Shopee. Oke, kemudian di sini klik pojok kanan bawah menu saya ini ya. Klik pojok kanan bawah saya. Kemudian di sini klik Shopee Pay ya, yang ini Shopee Pay. Oke, nah di sini ada kelihatan saldo kita ya, ada kelihatan saldo kita. Nah, dan pastikan saldo ini nanti setelah top up akan bertambah ya. Oke, nah untuk melakukan top up silahkan klik top up yang ini, top up. Nah, kemudian di sini ada metode top up ya. Ada 4 bank di sini. Ada Bank BCA, Bank Mandiri, BNI dan Bank Mandiri. Untuk gerai minimarket di sini belum tersedia, sob. Nah, di sini silahkan kalian pilih melalui bank apa atau ATM apa. Kalau saya menggunakan ATM Bank BRI ya. Coba kita klik ATM Bank BRI, silahkan diklik seperti ini. Nah. Oke, langsung klik konfirmasi yang di bagian bawah. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya nomor virtual account-nya. Di sini nomor virtual account-nya 112, kemudian diikuti dengan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Shopee ya, sob ya. Oke, nah di sini ada petunjuk transfer melalui ATM-nya juga, bisa kalian baca, sob. Nah, sepatutnya pilih transaksi lain, pembayaran, kemudian lainnya, kemudian ke Briva, kemudian masukkan nomor Briva 112, kemudian diikuti dengan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Shopee. Oke, biar nggak bingung langsung aja kita ke ATM-nya ya. Oke, let's go to ATM. Oke sob, jadi kita sudah sampai di ATM BRI ya. Oke, langsung masukkan saja kartu ATM-nya. Ini gini ya, kebalik gini. Pilih bahasa Indonesia, kemudian masukkan PIN. Nah, di sini silakan kalian pilih menu lainnya, kemudian pembayaran atau pembelian, kemudian pembayaran atau pembelian lain. Nah, di bagian ini silakan kalian pilih Briva yang ini ya. Briva. Nah, silakan masukkan nomor Briva. Nomor Briva ini adalah 112, kemudian diikuti dengan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Shopee ya. Oke, 98. Nah, jadi silakan kalian cek sekali lagi nomor Briva-nya 112, kemudian diikuti dengan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Shopee ya. Jika dirasa sudah benar, silakan klik benar. Nah, akan muncul detailnya ya, nomor Briva-nya, kemudian institusi Shopee Pay, kemudian nama nama kalian ya yang terdaftar di aplikasi Shopee, nama profil kalian. Kemudian di sini silahkan kalian masukkan jumlah top up yang ingin dilakukan ya. Misalnya tekan ya dulu. Nah, kemudian silahkan masukkan jumlah top up yang ingin dilakukan ya. Misalnya 50.000. Nah, seperti ini minimal 10.000 ya. Oke, jika sudah dimasukkan 50.000, tekan benar. Nah, ini muncul detailnya lagi, silakan kalian cek sekali lagi ya, apakah sudah benar nomor Briva, kemudian nama kalian, kemudian jumlah tagihannya apakah sudah benar, jumlah top up-nya maksudnya. Jika sudah benar, klik langsung aja tekan ya, tekan ya, kemudian pilih dari rekening tabungan, jika dari rekening tabungan. Nah, ini sudah selesai, transaksi berhasil. Ini struknya muncul, struknya sudah keluar. Ini struknya, bukti struk
transaksi berhasil. Oke, tekan tidak aja karena tidak ada lagi transaksi yang ingin dilakukan. Oke sob, jadi seperti itu ya cara top up Shopee Pay melalui ATM BRI. Oke. Nah, jadi barusan kita sudah top up Shopee Pay melalui ATM BRI ya sob ya. Jadi sekarang coba kita langsung cek aja saldo Shopee Pay-nya apakah sudah bertambah ya. Oke, kita langsung buka aplikasi Shopee-nya, kemudian ke bagian saya di pojok kanan bawah, kemudian ke Shopee Pay. Nah, di sini bisa kita lihat total saldo Shopee Pay kita sudah bertambah ya sob ya. Oke sob, mungkin itu saja ya sob ya tutorial dari saya kali ini, yaitu cara top up Shopee Pay melalui ATM BRI ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan. Dan kalian juga bisa DM ke sosmed saya ya apabila kalian punya pertanyaan lebih lanjut ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian ya sob ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.